awal balik bang. Lalu abang kan balik malam. Banyak lagi ke awak nak bungkus tu? Ni adalah dalam 100 biji lagi. Abang tak jawab soalan saya lagi. Kenapa ni bang? Sayang. Sebenarnya abang dah dibentikan kerja. Abang tak tahu kenapa, tapi bukan abang seorang. Ramai lagi pekerja-pekerja kilang tu semua dapat notis berhenti kerja. Tak apalah bang. Nanti abang boleh je cuba cari kerja lain. Ha, sementara tu abang tolonglah saya jual ketupat palas ni. Yalah. Betul juga. Anak-anak ada kat dalam bilik. Tak apa, abang pergilah berehat dulu. Saya sambung kerja sikit lagi ya. Nama aku Puteri. Aku peniaga secara kecil-kecilan saja. Memandangkan suami aku bukanlah kerja bergaji besar. Tapi demi meneruskan kelangsungan hidup yang keras di Kuala Lumpur ini, aku gagahkan juga walaupun kadang ianya perit untuk ditempuhi. Ketupat palas, makanan tradisi adalah kepakaran aku sejak aku remaja lagi. Arwah mak pernah berpesan, makanan ini adalah warisan budaya yang sangat bernilai untuk kita hargai. Mungkin satu hari nanti, orang luar juga suka menikmati. Perasaan dan harapan untuk hari esok tiada lagi. Saya jual ketupat palas. Ni, cik. Oh, ketupat palas. Berapa sebungkus? RM1.15, tapi kalau cik ambil banyak, saya bagi diskaun. Tak payahlah diskaun-diskaun. Bagi saya RM5. Oh, boleh, boleh. Ni ketupat, cik. Ya. Ni, eh? Tapi saya tak ada tukar, cik. Tak apalah, awak simpan je baki dia. Terima kasih. Ayah, kenapa ayah tak pergi kerja? Ayah nak bantu ibu jual ketupat ni. Ayah tipu. Ya, betul. Ayah dah berhenti kerja kat tempat lama. Ayah nak bantu ibu, kita jual semua ketupat ni. Tapi kakak dengan adik, kenalah sama-sama doa supaya kita semua murah rezeki. Boleh? Boleh tak? Boleh? Okey, jom kita bungkus ni. Orang buat ketupat. Pandai. Siap dah, bang? Eh, sayang. Ada sikit lagi ni, sayang. Abang sengaja je buat lebih supaya besok kita boleh cuba jual banyak sikit. Susahlah bang. Ada tu kadang-kadang orang cakap, ni makanan waktu raya je. Susahlah sekarang ni bang, orang nak beli semua ni. Tak apalah sayang. Kita cubalah mana yang boleh. Lagipun kawan-kawan abang kan ramai. Abang boleh tolong panggil dia orang beli ketupat kita. Okey? Ayah, ibu, kakak nak tolong jual boleh? Boleh, kakak. Boleh. Kita pergi sama-sama. Cepat-cepat ni. Adik? Adiknya
Hadi nak ikut juga. Oh, kita nak ikut juga. Ayolah, ayolah. Kita pergi semua sama-sama ikut ya. Benda ni yang kau jual, Mel? Dah tak ada benda lain ke kau nak buat niaga, Mel? RM15 sebungkui. Berapa je untung ni, Mel? Malulah, Mel. Korang semua ni dah kenapa? Ha? Sepatutnya korang ni support kawan-kawan niaga. Kan korang nak pelekehkan macam ni sekali? Eh, korang cakap ni depan anak aku, tahu tak? Tupak palas ni, Mel. Orang makan waktu raya je, Mel. Tentang macam ni siapa nak makan? Orang nak bisnes, kau pun nak bisnes. Itulah. Tak nak tanya kawan-kawan dulu. Kita boleh bagi cadangan kat kau. Kau ikut je lah macam kita orang, meh. Main saham, masyuk. Kau duduk rumah je, meh. Goyang kaki, main TikTok. Duit ada sentiasa. Tak apalah, Mamu. Sarip. Rezeki masing-masing. Cara nak dapat rezeki pun masing-masing. Tapi janganlah kita pelekehkan usaha sahabat-sahabat kita nak mencari rezeki. Macam ni lah, Meh. Aku rasa lebih baik kau join kita orang. Tapi kau kena labu sikit lah. Untuk anak bini kau juga. Kan? Aku yakin lepas seminggu, kau dah tak jual lah ni. Ketupat-ketupat ni, kau tak jual. Tak apalah, geng. Aku nak pergi berniaga dulu. Yeah? Aku percaya setiap usaha pasti ada hasilnya. Usaha tak pernah mengkhianati hasil. Eh? Yang penting, kita kena selalu husnuzon pada Allah. Wah, sombong eh. Kau tinggal macam tu ya. Tak apa. Kau lekeh-lekeh ke kami. Kau tunggu nanti. Ya. Ke orang tak nak beli ke tempat kita? Itu namanya belum rezeki, kakak. Kakak doalah. Ya Allah, tolonglah ibu dan ayah saya. Baik anak ibu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Jual apa ni? Jual ketupat palas. Nak beli? RM1.15. Kalau ambil dua, saya bagi diskaun. Ini dia. Bagi saya dua lah. Pakcik nak beli ketupat palas ni. Dah. Anak siapa pula ni? Macam kenal. Hang ni Sarip. Takkan tak kenal. Ni kan anak Amir. Oh, anak Amir. Tadi ayah adik baru datang dekat pakcik nak jual ketupat ni lah. Malaslah pakcik nak beli. Bukan sedap pun. Bolehlah, Dik. Bagi pakcik satu. Berapa? 15. 15? Duit. Dik, lain kali jangan buat kerja macam ni dah. Nanti besar, hidup susah. Tak nak kan? Kakak. Terima kasihlah sebab beli. Macam inilah. Kita sabar dulu. Kita usaha, kita tawakal. InsyaAllah,
Satu hari nanti mungkin ada jalan kita. Boleh? Macam ada orang datang lah, bang. Siapa pula tu? Ha, Sarip, Mamu. Apa hal pula ni? Ni. Ambil balik ketupat kau ni. Aku nak ganti rugi aku. Ganti rugi apa pula ni? Eh, ketupat hang tu. Hampa ni pandai menegar ke dok ke bini ni? Ha? Hampa tahu dok. Kalau hampa tak tim menegar, jangan menegar. Nyusahkan orang. Nyusahkan pelanggan. Ni ketupat hampa basi. Macam mana boleh basi? Awak tak letak dalam peti ais. Tak mungkin basi. Eh, aku tak kisah. Kami tak tahu hak tu. Yang kami tahu, kami nak ganti rugi. Kalau hang tak bagi ganti rugi, kami akan report. RM15? Eh, kau ingat aku ni anak ayam? Bagi double lah. Aku minta ganti rugi kan? Aku minta maaf. Nak meniaga, buatlah cara nak meniaga. Dah. Maaf, maaf. Dia ingat. Jangan bisa kau orang. Tak payah meniaga lah. Saya kenalkan diri saya. Saya Nur Iza dan ini Encik Faizal. Kami dari Pertubuhan Pembangunan Tenaga Mahir Nasional. Dikenali sebagai PPTMN. PPTMN? Eh, saya rasa macam pernah dengar benda tu. Kenapa ya puan dengan Encik ni datang dekat rumah kami ni jual barang ke? Eh, bukan. Macam ni. Kami ni dapat alamat puan ni daripada seseorang yang katanya dia kenal sangat dengan Cik Amir ni. Dia minta kami datang untuk bantu puan. Yalah, puan pun ada menjalankan bisnes menjual ketupat balas kan? Orang tu ada cakap, ketupat balas puan memang sedap. Sebenarnya kami ni tak faham lagi sebenarnya ni. Sebenarnya kami memang mencari usahawan-usahawan seperti Encik, Encik dan Puan lah. Di mana kami pertubuhan mengadakan satu program incubator usahawan sukses. Di mana di dalam program tu kita menganjurkan kursus bimbingan kepada usahawan supaya Encik dengan Puan tahu bagaimana nak menjaga kualiti produk dan juga pengurusan syarikat yang lebih baik. Senang cerita, kami ni sebenarnya nak tawarkan program latihan keusahawanan kepada Puan Puteri dan juga Cik Ami. Boleh ke orang macam kami ni nak menyertai program tu? Mudah je, hanya mendaftar sebagai ahli pertubuhan. Lepas itu mengikuti kursus bimbingan yang dianjurkan oleh program incubator usahawan sukses. Pendapat saya, Puan, bisnes ketupat palas Puan ni ada potensi besar kalau kita kembangkan dan kita komersialkan lagi. Ya, saya memang ada cadangan dengan suami saya ni nak kembangkan lagi perniagaan ketupat palas ni. Tapi itulah puan, modal lah kan bang? Modal tu yang jadi kekangan kami. Saya dah faham dah apa masalah Encik dan Puan. Jadi fikir dulu, nanti datang ke pejabat saya, hubungi saya, nanti kita akan terangkan apa itu pertubuhan dan apa yang kami boleh bantu Encik dan Puan lah. Kadangkala hati berkata, menanam keraguan dalam minda akan merosakkan diri sendiri. Merungut, mengeluh dan meratap takkan memberikan faedah kepada diri sendiri. Orang lain takkan percaya dengan keupayaan kita sekiranya kita sendiri tidak percaya dengan keupayaan kita sendiri. Sejak dari itu, aku mencuba. Kerana aku tahu, itu adalah jentikan dari Yang Maha Kuasa untuk aku menuju ke destinasi kejayaan. Puteri, permohonan pinjaman Puteri tempoh hari ada perkembangan yang bagus. Itu pun berkat atas berkat usaha Puteri
mengikuti kursus-kursus bimbingan kami sehingga Puteri mampu untuk menguruskan perniagaan Puteri yang lebih baik. Alhamdulillah. Tanpa bimbingan daripada Puan Iza dengan Cik Faizal pun, saya rasa saya dengan suami saya pun tak mampu nak sampai berjaya macam ni. Terima kasih ya Puan Iza, banyak jasa Puan Iza dengan kami. Tugas kami untuk membimbing usahawan-usahawan ke arah lebih berpotensi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Cik Faizal, sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Minum lah. Eh, sayang. Ha? Mak rasa macam kenal. Ketupat, dia datang waktu raya je yang orang mencari. Hari biasa ni, tak ada orang nak pandang. Siapa cakap? Kita tak cuba, kita tak tahu, meh. Ha? Benda-benda macam ni lah kita nak ubah. Ha? Mindset orang ni lah kita nak ubah. Tu makanan tradisional kita tu. Takkan asyik makan bulan raya aje. Time raya biasa pun ada orang teringin nak makan tu juga. Macam aku. Ha? Eh, kau masuklah mana-mana kursus perniagaan ke? Cakap dengan bini kau. Pergi belajar tentang business management ke? Eh? Mana dah tahu satu hari nanti sampai kau boleh pinjam dana ke apa, dapatkan dana. Kemudian, boleh besarkan perniagaan tu. Eh, siap-siap sampai luar negara boleh pergi tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haris kan? Ya. Yeah. Apa khabar, Amir? Baik, Riz. Apa khabar, Puteri? Baik. Lah, ni kawan sekolah abang. Kawan sekolah abang? Terima kasihlah, Cik. Ingat saya lagi. Kalau nak tahu, Encik Haris ni orang penting kat PPTMN. Dialah yang arahkan kami untuk datang ke rumah untuk bantu Puan dan juga Encik Amir. Betul ke, Riz? Kan aku pernah cerita dengan kau dulu dan aku pernah cakap dengan kau, ketupat palas bini kau ni bagus, ada potensi. Kau tu je yang tak nak dengar cakap aku dulu. Hari tu aku pernah jumpa isi kau ni dengan berniaga. So, sejak tu aku dapat idea macam mana nak bantu sahabat aku ni. Yelah, banyak lagi sahabat-sahabat lain kita dah bantu. So, kenapa aku tak nak tolong kau berdua kan? So, sebab tu aku suruh sahabat-sahabat aku ni cari kau, cari Puteri untuk bincangkan hal ni. Dan alhamdulillah, korang pun setuju untuk bersama dengan pertubuhan ni dan akhirnya korang sukses. Terima kasih banyaklah. So, minggu depan kita ada program dekat Cik Alam tau. Aku nak Puteri sharekan success story ni pada semua usahawan-usahawan yang ada dekat situ. Bagi diorang lagi bertambah semangat. Barulah best. Satu hal lagi, kejap lagi aku nak kenalkan korang dengan seseorang daripada satu agensi ni yang mana kita nak cuba bincang, kalau korang setuju, kita nak bantu. Ketupat palas frozen ni kita nak cuba pasarkan ke luar negara. Bincang dulu, dengar dulu. Korang setuju, kita teruskan apa salahnya. Makanan tradisi tu kan? Eh? Okey lah. Cakap banyak ni, hari tak ada. Minum lah. Syukur Alhamdulillah. Untuk berjaya, kita harus memberi lebih banyak daripada apa yang diambil. Nescaya, kita akan mendapat lebih banyak di kemudian hari. Jika kita ingin mencapai impian yang besar, minda dan jiwa juga perlu besar. Beranilah menempuh gelombang hidup untuk sukses di kemudian hari.